Dan kita akan lanjutkan Tetes Teka-Teki Sulit. Kita beri kesempatan Adinda dan Ari memilih lagi. Kali ini pokoknya kita gak mau tertipu lagi. Ya, ayo Ari deh. Empat menurun. Empat menurun, perhatikan baik-baik. Hanya ada sederhana pertanyaannya. Empat huruf. Keduanya N. Makhluk hidup yang memiliki persediaan air. Pengen jawab ontak kan? Unta itu nulisnya pakai O apa pakai U? Bisa. Unta, onta. Baik, Ari dan Adinda, jawabannya? Saya kayaknya akan berpikir kritis dan gak mau terjebak dengan silakan, Ari. Apakah kira-kira? Seperti halnya Adinda bilang, dia seorang wanita, dia punya naluri terhadap apa? Anak. Udah minta anak. Anak. Kita kunci. Apakah jawaban air? Anak? Makhluk hidup yang memiliki persediaan air? Ternyata bukan. Lah, iya dong, Pak. Anak kan enggak ada persediaan airnya di bawah ibunya. Dibawain bekal itu, bawain bekal sama ibunya biasanya. Itu kalau kehausan enggak mungkin bener. Minum. Itu anak siapa? Anak. Anak sayang enggak? Kali ini ya, ada tim dua saling mendukung ya. Saya, Pak. Ya, silakan memang. Memang kalau tadi pertanyaannya, makhluk hidup yang memiliki persediaan air. Anda punya persediaan air? Jawabannya? Anda makhluk hidup bukan? Makhluk hidup? Anda. Kita kunci jawabannya. Bisa tunggu, bisa Anda, bisa Anta, bisa Ente. Mana? Kita hitung ya, tiga. Anta bisa juga, dua, kan banyak banget ini. Satu, jawabannya apa Bedu? Yang tadi saya sebutin, tolong pilih salah satu. Bapak pilih sendiri. Bapak pilih sendiri. Anda gimana Anda? Ya saya kan unta, tapi unta mungkin pada waktu dia nyari nih, dia nyarinya iya. unta, ente. biar enak katanya, ente unta. Ente lima. Kita kunci jawabannya ente. Iya berbau-bau Arab nih, kalau unta ente. Makhluk hidup yang memiliki persediaan air. Ente. Apa kemana jawabannya calon toh? Ente ternyata ente. Kurang tepat. Aduh. Ah berarti mirip tuh. Berarti Anda benar. Atau mungkin ini kali organ tubuh. Jawabannya yang tepat adalah. Kita mau ke puncak, udah sampai Ciawi, udah bilang Sukabumi, sampai Cipanas, puncak lancar. Loh, ini aneh ini. Pak jangan gitu dong Pak. Makanya gunakan aplikasi untuk mengetahui depan itu macet atau tidak. Ya Bapak jangan kasih kode pikiran. Dong, kasih kode kayak misal ini lurus. Jadi, oh, tadi ini saya kasih kode nggak memperhatikan. Mana kodenya? Tadi saya kan gini-gini terus. Bapak gini-gini. Kira itu Bapak semurat, Pak. Oh, semurat gimana? Bapak masuk angin kita dibilang kode. Baik. Oke, lagi-lagi kedua tim tidak berhasil menjawab. Maka skor sementara masih kosong untuk tim A dan tim B mendapatkan kosong juga. Jalan, pilih lima nomor mendatar. Lima mendatar. Perhatikan baik-baik. Ini ada sekitar ada 7 kotak, huruf kedua A dan huruf kelima L. Yang membuat pusing. Atau yang masalah, bikin masalah, pusing. Masalah. Buat lu. Masalah. Lu mau masih jawab bener? Masalah, Du. Bener, jangan-jangan. Emang masalah. Yang membuat pusing. Tapi masalahnya bener gak itu? Masalah. Kita akan kunci jawabannya apa? Dari Akbar Bedu. Masa lu? Popo. Yang membuat pusing, gua tau. Apa? Pala lu. Pala lu pusing, ha? Pala. Apaan ya? L-O-E, pala loe. Pala loe. Bisa pala loe, bisa pala L-U-H, pala lu. Bisa, terserah. Kita kunci jawabannya ya. Ya. Pala loe.
Pala lo. Apakah pala lo yang bikin pusing? Apa benar calon tau? Kita harus konsep. Salah. Salah. Diberi kesempatan. Dinda dan Ari. Kalau sampai jawabannya masalah, saya tarik dasi bapak nih. 3, 2, 1. Jawabannya? Masalah. Masalah. Coba cak kita tes ya. Penonton menurut penonton apa? Yang bikin pusing. Makalah. Untuk setia. Ini makalah. Cobalah. Apakah jawabannya ada benar calon toh? Kurang tepat. Karena sebenarnya yang bikin pusing adalah saya loh. Saya. Tadi hampir benar loh. Pak, gua bilang apa? Ada lo-nya loh, benar loh. Ya tapi depannya masa lo, masa lo. Saya loh. Anda semua pusing gara-gara saya? Anda pusing gara-gara saya? Iya, bukan ya, pusing lagi, saya. Pak. Oh iya. Baik, kita beri kesempatan lagi tim Ari dan Dinda untuk bisa memilih. Bisa kita akhiri main-main hari ini? 9 menurun deh. Kita udah gak mau main-main lagi deh. 9 menurun. Baik, ada berapa kota disebutkan? Ada 6 kotak 6 dan berawalan kotak. Huruf H. Perhatikan, ada ayah, ibu, paman, kakek, nenek, tinggal di titik-titik-titik. Tan kurang, hotel bukan. Hotel kelebihan satu kotak. Tiga. Tiga aja pak. Emang gampang pak. Dua. Satu. Huniannya pak. Hunian, kita kunci jawabannya. Dari Ari dan Dinda menjawab hunian. Apakah benar? Ada ayah, ibu, paman, kakek, nenek tinggal di hunian? Apakah betul? Iya, salah. Kita lempar Akbar dan Bedu. Akbar dan Bedu? Holland. kakek lu tinggal di Holland. Dananya biar jauh-jauh sekalian. Tinggal di negara yang depannya H. Iya, Holland. L kurang tapi. Benar-benar. L2. Negara yang depannya H apa nih? Atau kota yang depannya H? Mana ya? Daerah yang depannya H. Bapak yang mikir, kan tahu. Bapak gak takut mikir, Pak. Bantuin, naluri. Sok empati. Biarin aja. Peserta pasti jawabannya Hong. Bapak menghina kita, pura-pura mikir. Kita harus sabar dong. Hongaria, Holland. Okay. 3, 2, 1. Ternyata jawabannya Hoses. Rumah banyak, kan banyak, bapak ibunya banyak, ya rumahnya banyak. Hoses, pakai S belakangnya. Hoses. Oh, house. Hoses. Baik. Apakah benar jawabannya house? Ada ayah, ibu, paman, kakek tinggal di salah, bukan house. Pak, boleh mencoba keberuntungan, Pak? Boleh. Tadi ayah, ibu, kakek, paman, kakek, nenek tinggal di hitung, Pak. Kita kunci jawabannya. Apakah betul ada ayah, ibu, paman, kakek, nenek tinggal di hitung. Jawabannya adalah hitung. Sebentar, jawabannya tinggal dihitung. Bentar, ini keluarga apa makanan di warteg? Jadi berapa semuanya tinggal dihitung? Berapa semuanya? Tinggal dihitung berapa semuanya? Mas tolong, keluarga tinggal dihitung. Tadi takutnya neneknya gak ada gimana? Ya maksud apa? Tinggalkan rumah. Loh, itu kan bertempat tinggal. Kalimatnya nggak lengkap, Pak. Emang habis dari mana tinggal dihitung, gitu tinggal, kan? Tinggal pada waktu makan di warteg, yang habis tinggal dihitung. Ini tinggal kan tempat tinggal. Tinggal, Bapak tinggal di mana? Tinggal di titik-titik. Bapak tinggal di mana? Anda mau tanya alamat rumah saya? Iya, tinggal di mana? Oh, yang jelas kan alamat rumah ya di Jakarta, Sumur Batu. Tinggal. Tadi kan saya tanya, Anda tanya alamat rumah saya? Iya, di Sumur Batu. Kalau tinggal di? Bapak, itu, ibu, bener. Kakek, nenek lu tinggal di mana? Tinggal di hitung aja berapa semuanya. Oke, tepuk tangan. Oke, kita lanjutkan lagi kuisnya. Kepada sepertinya tim semakin bersemangat ini ya. Semakin menyerah. Tapi sebelumnya saya bacakan dulu skornya untuk tim A masih 0, tim B 0, dan Pepi 100.
harus cari gara-gara nih. Loh. Orang udah ada skornya pakai dibaca lagi nilainya. Jangan biar diingatkan terus. Mengganggu ketertiban kuis. Host bagus tuh hostnya tadi Pak. Thank you Bedu. Dikurangin dari skor yang mana barang? Kurangin, kita dikurangin orang kita gak punya skor. Gak ada skornya juga. 5 Pak menurun. Ini gimana caranya biar gak diundang lagi sih kuis ini nih? Lima menurun. Ada 5 kotak berawalan huruf S. Huruf ketiganya adalah R. Perhatikan baik-baik. Garis lurus. Udah kita doang. Pak, gak ada jebakannya apa-apa nih. Garis lurus. Udah. Garis. Enggak, maksudnya diapain ini? Dalam bahasa. Jawab. Karena ada bisa. Dalam bahasa Inggris, garis lurus apa gitu. Atau apa, garis lurus. Anda pernah ngisi TTS gak sih? Pernah. Ada kan pertanyaan yang memang bikin bingung. Tapi pertanyaannya wajar kan? Oh ini wajar, pertanyaan semua wajar. Garis lurus. Terserah dia aja. Pak, garis lurus pak. Seret. Tahu tuh cara gimana tuh, Pak? Seret. Ini tim A dulu yang harus menjawab. Ayo saya. Ayo dulu dia. Orang yang kita yang milih. Kayaknya benar. Pak, garis lurus. Seret. Seret. Set, garis lurus seret. Kalau garis pecah-pecah, usut. Terserah Bapak nulisnya gimana, pokoknya seret. Seret itu R-nya 2 atau S-E-R-E-T, seret. Kalau pakai E jadi seret, Pak. Seret. S-R-R-E-T. Seret. Apakah garis lurus? Seret. Ternyata kurang tepat. Baik. Apa garis ya? Lurus, jawaban yang benar adalah... Strip. Ada E-nya, Pak. Strip. Itu bahasa Inggris, ini bahasa Indonesia. Strip. Nah, kalau kita beli obat satu strip, satu iya pakai Pak. Ah, satu strip itu, itu lurus apa? Belok. Lurus. TTS ini nyatanya ngeselin. Nyempilin. Oke, lanjut lagi untuk tim A boleh memilih. Silakan. Lanjutnya masih ada tiga. Nih. Ini semakin... Semakin apa? Ya, semakin adrenalin ya. Semakin orang gedah, Pak. Semakin terpacu mereka untuk bisa menunjukkan prestasinya. Yang mana, Pak? Ari dan Dinda boleh memilih. Dua mendatar. Dua mundur. 6 kotak berakhiran huruf T. Tempat menyimpan uang. Ada. Aduh, ini. 6 bebas. Kotak belakang T. Walet. Apa jebakan. Tempat banknya deket. Enggak ada. Berangkat. Ya, Ari dan Dinda boleh langsung menjawab. 3, 2, 1, tempat menyimpan uang. Tinggal dompet aja sih, Pak. Dompet. Masuk akal dan sangat masuk akal, tetapi tidak semua yang masuk akal bisa masuk di sini. Jadi apakah jawaban dompet benar, Calanta? Apakah dompet benar? Ternyata kurang. Kurang tepat. Tempat menyimpan uang. Dompet, karpet, toilet, mepet, copet, kampret, santet, mepet. 6 kotak, sekali lagi 6 kotak. 3, 2, 1, betul Akbar. Menyimpan uang di mana kira-kira? Karpet. Wallet, in English. Bahasa Inggris. In English. Dompet in English. Wallet juga cuma. Wallet dan ternyata kurang tepat. Toilet, karpet. Kita langsung buka saja. Tempat apakah menyimpan uang adalah? Jawabannya adalah? Karpet. Pak, nyimpen duit di karpet pas kapan, Pak? Iya, loh, kan ada dompet. Loh, kamu kalau nyimpen uang di dompet ketahuan sama istri. Di karpet kadang-kadang nggak tahu. Kalau perlu karpet terus digulung karpetnya. Terus karpetnya dijual. Itu harganya lebih mahal. Iya. Karena ada duitnya di dalam. Pemilih nomor berapa? Akbar dan Bedu? Ya udah Pak. 7. 7 mendatar. Menangis. Jangan sampai ya. 7 mendatar pertanyaan sangat gampang. Dan ini pasti terjawab. Kalau Anda memang hobi nonton. Kode ya. Menonton bioskop tidak lengkap tanpa titik. Pasangan. Bukan. Pasangan. Kurang. Pasangan. Bukan. Film main. Jatuh. Nonton bioskop terlengkap tanpa
film, film main. Tanpa pacaran. Pacaran. Tiga. Popcorn. Apa? Dua. Coron. Coron. Corn. Iya, ini coron tulisan C-O-R-N. Popcorn, kita kunci. Benar jawabannya popcorn, calon tau? Popcorn memang bisa menemani nonton, tapi menonton bioskop tidak lengkap tanpa popcorn kayaknya kurang tepat. Jadi jawabannya salah. Pegangan, pacaran. Bisa dicuri oleh Adinda dan Ari. Nah, kurang, kurang. Tanpa... Tanpa ya, tanpa soalnya. Tanpa pancoran. Pancoran, maaf. Pancoran. Pegangan. Pegangan. Kurang pegangan. Dia lengkap tanpa... penciuman. Pojokan. Tiga. Dua. Pacaran pojokan nih? Iya, pojokan. Satu. Pacaran apa pojokan nih? Tidak lengkap tanpa... Pacaran apa pojokan? Pacaran. Oke, aduh. Tanpa pacaran. Pacaran. Baik, kita kunci jawabannya. Apakah benar jawabannya? Make sense, tapi... Pacaran, calon toh? Tidak make point. Salah. Tapi mungkin mau coba menebak? Penambah? Udah ketebak tadi yang itu. Penonton. Kurang. Lebih ya, kurang. Jawabannya yang benar adalah menonton bioskop tidak lengkap tanpa pakaian. Apapun kegiatan orang, Pak, ya, kecuali mandi, semua pakai pakaian. Bapak pernah ngeliat orang nonton bioskop telanjang bulat, Pak? Makanya, itu gak lengkap. Kalau orang berenang juga ada yang gak pakai pakaian ya, Cet, cuma pakai celana. Ya, itu kan pakaian juga itu namanya. Itu celana, bukan bajunya. Ada dulu saya waktu kecil, berenang di kali, gak pakai apa-apa. Gak pakai kali? Gak pakai kali malah. Bukan nonton, ternyata kan, Pak. Saya mandi di rumah. Pertanyaannya nonton bioskop, Pak. Oke, saya bacakan lagi skornya. Tim A masih kosong dan tim B masih kosong. Dan terakhir. Ya, pertanyaan terakhir ini untuk rebutan. Poin. Ada... 6 kota, huruf pertama U, huruf ketiga A. Pertanyaannya, rebutannya, saat tidak punya uang, selain usaha, kita harus... Ini sudah sebut sama dia tadi. Selain usaha, kita harus... Ayo, yang rebutan. Bisa menjawab, tekan. Bentar, Pak. Ya. Utang. Utang. Diambil oleh tim, apakah benar jawabannya utang? Ternyata... Kita harus... Kurang tepat. Saat tidak punya uang, selain berdoa, usaha, kita harus utang. 3, 2, 1. Udah ya, nyerah. Udah nyerah berarti. Udah ya. Kita harus udah ya. Tapi ternyata siapa menyangka bahwa jawaban putus asa dari Akbar dan Budu ini tetap tidak benar. Pikir benar, mau ngamuk gua. Ternyata saat tidak punya uang, selain berdoa, usaha kita harus utama. Ya. Utama apa? Apa nyambungnya, ya Allah? Apa sih utama? Selain hibah, kita harus apa utama. Juga? Utama apa? Maksudnya kamu apa? Hanya semangat banget gitu. Marah nih. Ini. Tadi udah emosi, Pak. Mau marah. Ini mau dicabut, Bapak. Jangan. Sebentar, Cak. Utama tuh apa, Cak? Pak, kasih logika yang logis. Jadi saat Anda tidak punya uang, selain berdoa, usaha, itu harus utama. Utama maksudnya? Utama apa, Pak? Utama? Ya, yang utama itu ya usaha itu. Oh, maksudnya usaha itu harus... Usaha itu harus utama. Iya. Berdoa itu mendukung untuk usaha. Wah, tidak tertebak ya ternyata ya. Usaha harus yang utama, gitu maksudnya. Jadi setelah permainan ini kita dapat menyimpulkan bahwa tim A masih kosong dan tim B juga kosong. Maka permainan kali ini seri tidak ada yang menang. Dan pemenangnya adalah... Pepi! Mohon maaf, ini segala kemungkinan bisa terjadi di sini. Siapa udah tahu, ya. Mohon maaf, ini rumah. Segmen berapa, Pak? Saya harus berapa lama sama Bapak di sini? Anda, saya kira melihat antusias Anda, saya beri kesempatan antusias sampai segmen terakhir. Kamu antusias ya? Tapi ini jarang terjadi ya, Cak. Biasanya kuis ini tidak pernah mendapat hadiah nyata. Padahal kali ini ada hadiah nyata, kalian tidak ada yang berhasil memenangkan kuis ini. Soal aja lu jebak, apalagi hadiah. Stop. Hadiah. Ini... Untuk Pepi, tolong diberikan. Ya, Pepi bisa kesini. Pepi menang dan mendapatkan hadiah utama. Hadiah utama. Yeay.
Terima kasih buat teman-teman yang udah mendukung saya ya. Iya. Yeah. Buat keluarga, mama, yeah, papa, alhamdulillah. Alhamdulillah. Buka dong, Pep. Mau lihat buka isinya. Tapi boleh dibuka, kita semua pengen tahu hadiahnya. Ini kebahagiaan yang tidak pernah saya sangka loh. Bahagia, bahagia, tidak, Pep. Ya. Jadi peserta tapi mendapat hadiah ini luar biasa. Iya, banget. Makasih loh, Pak. Iya. Yeah. Yeah. Kita ajak kejebak apalagi lu. Hadiahnya adalah... Mudah-mudahan ini bermanfaat buat Pepi ya. Ya. Tiga dihitung. Dikasih sekarang. Udah kerjain sono. Yang gambar Diana Pungki ada enggak? Jadi ini buat latihan di rumah. Kalau kamu bisa mengisi semua ini, tunjukin Pak. Kamu berani pasti udah itu ada hadis stiker ya bacanya. No problem. Makasih loh Pak, makasih Pak. Makasih, tepuk tangan dong buat Devi. Ini terbukti ya, saya semua pesertanya rakus ya saya. Iya, rakus semua. Waduh, setelah ini kita akan bantu mereka agar mereka semua ini tidak rakus. Tapi setelah yang satu ini tetap di WIB Waktu Indonesia. Bercanda. Jadi kamu lihat stand bakso, kamu makan. Ini antara rakus sama debus susah dibedakan ini.